Hey what's up peeps, welcome back again with me Jackals in here. Balik lagi bersama gue Jackals. Kali ini kita akan memainkan Banish kembali. Yang ya seharusnya sih jadwalnya mau Nightblade ya, cuman gue kepinginnya Banish dulu. Ya karena gak ada jadwal pasti sih kalau gue mainin atau upload game tertentu. Yang jelas kali ini gue akan mainin Banish dulu. Untuk video mau Nightblade mungkin akan gue buat minggu depan. Mungkin gue mau nggak akan gue rilis untuk minggu ini, jadi gue mungkin akan ngambil waktu istirahat dulu mungkin untuk Sabtu minggu nggak akan ngerilis video dulu. Okay, so progress kemarin kalau nggak salah ya, ini gue perkebunannya udah lumayan gede sih ini sih, dan gue udah mulai ngerasa ngelag dikit ini game. Karena semakin banyak ini juga resource yang harus di load. Okay, so jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Jackals Official. Jangan lupa untuk kalian yang punya donasi lebih, kalian bisa berdonasi di sawernya Jackals yang linknya gua udah taruh di bawah. Okay, gua ngerasa agak ngelag dikit sih di game ini, cuman kagak tahu nanti hasilnya apakah ngelag atau enggak. Kalau gua lihat di FPS, hitungan FPS gua ini sekitar 30 FPS. Kalau gua ke sini ke tengah yang rame-rame ini 20 FPS-an, sekitar segitu sih. Ya, tapi enggak tahu lagi ini gimana nantinya. Gua mau mungkin akan gua kecilin untuk grafisnya biar gua bisa at least masih mainin lah. Okay. Mungkin untuk video kali ini mungkin gua akan santai aja sih, enggak terlalu gimana-gimana. Sekaligus gua pengen ada beberapa hal yang gua ingin ngomongin sama kalian, terutama penonton gua ya. Karena ini juga sebenarnya enggak terlalu serius sih masalahnya. At least ini masalah yang mungkin udah biasa gua dapetin dari konten gua, yaitu masalah viewers. Sebelum itu gue mau hancurin ini dulu. Gue mau bikin tunnel di sini. Oke, di situ. Dan gue tutup jalan. Gue taruh sini. Dan jalan sebelah sini gue remove. Gue ingin ngomong masalah viewers di pitch seat pekan situ. Viewers gua di Project Boy. Gua gimana ya? Agak sedikit kurang enak aja sih kalau ngelihatnya. Video terakhir Project Boy gua, mungkin akan gua kasih di ini ya. Layarnya ini nanti gua edit. Bisa dilihat di situ viewersnya enggak lebih dari 10. Gua enggak tahu apakah kalian suka atau enggak dengan konten itu. Padahal konten itu menurut gua konten yang lumayan seru, tapi ya nggak tahu sih itu pilihan kalian mau nonton itu atau enggak. Cuman at least kalian kalau bisa tonton lah apapun itu videonya, karena ya mungkin ada memang beberapa yang suka dan gua salut sama yang suka itu, karena konten The Jackals itu bukan hanya sekedar Mount and Blade dan Banish ya. Ya ini yang mungkin agak gua keselin, kadang orang kan mesti nanya Mount and Blade di video itu yang sebenarnya itu video game apa, tanyanya Mount and Blade dan sebagainya. Ya gua agak sedikit bukan kesel sih, gua suka sih ada yang tanya gitu, tapi at least tanyalah pada tempatnya lah, karena gua bikin video juga sih sebenarnya gua ingin membuat variasi, jadi bukan hanya main game itu aja. Gua kepingin main game yang emang kepingin gua mainin, bukan Mount and Blade aja terus, apalagi yang kalau minta mabang main mod ini gua
ngerasa bahwa gue agak sedikit lama-lama sedikit kesel sih, karena ada orang yang tanya, "Bang, main mode ini bang." Karena menurut gue, ya itu tergantung balik ke gue sih. Karena kadang itu gue ngerasa bosen aja kalau main mode and play terus-terusan. Sebentar, agak sedikit gue turunin ini apa grafisnya, dan ya agak sedikit lancar sih. Ya, balik lagi tadi ya. Ya banyak yang kayak, ya gue tahu sih, permintaan kalian terhadap mode and play itu banyak banget, terutama yang pemain buat tips dan sebagainya. Gue bukan pemain yang segila itu dalam sebuah game. Gue bukan apa ya, gue main karena gue dan gue rekam ya. Gue main dan gue rekam tuh karena gue kepingin aja buat ngenalin game itu dan seneng-seneng aja. Jadi bukan untuk ini apa namanya, bukan untuk konsumsi. Ya memang untuk konsumsi kali ya, cuman bukan semaniak itu untuk memainkan suatu game. Kayak harus buat mod inilah. Gue main ya untuk seneng-seneng sih. Jadi ya untuk kalian yang mungkin tanya, "Bang, konten Blade kemana?" Ya ditunggu aja lah, karena gue juga sibuk juga kan. Jadi ya untuk gue gak bisa terus-terusan untuk bikin konten terus. Gue juga perlu mikirin konsep untuk game itu sendiri. Jadi gue gak bisa langsung main. Gue harus lihat-lihat dulu yang jelas. Oke, school kita penuh. Bentar, children kita lumayan. Oke, gue akan bikin satu sekolah lagi. Di sini mungkin. Ya di daerah sini mungkin. Bentar, ada trade corn, peach, pecan. Nope. Tidak perlu. Bentar, gue. Oke. Guys, gue ngedrop banget sih ini sih. Ini game yang aslinya gak perlu spek lumayan, tapi berat gara-gara terlalu banyak yang harus di load sih. Ada yang mati gara-gara lahiran, oke. Gak masalah. Oh iya, gua belum ada makam ya. Ini cuma satu, itu pun full. Astaga. Oke. Jadi gua itu dari kemarin itu makam cuma satu. Gua baru sadar sumpah. Betul, satu makam di situ deh. Dan kita lihat ada orang-orang aneh di sini, nomad dengan sekitar 34 orang. Yang jelas-jelas kita enggak akan terima. Karena kita kekurangan. Diterima enggak ya? Kita makanannya minus sih. Gak akan gue terima dulu, dan mungkin gak akan gue terima selamanya. Sumpah ini nomad bikin kesel. Kesalahan gue, nomad itu sama dengan kekesalan orang yang selalu minta, "Bang, mon and bread bang." Itu sama sih. Ya bisa dibilang kesel. Oke. Ya gue gimana ya, gue ya sekaligus buka-bukaan aja sih. Ini gua ngapain tadi gua hapus ini? Sekolah gua taruh mana sekolah ini? Sini bisa enggak? Oke, bisa. Ya mungkin kalian gak akan setuju dengan gua kalau gua enggak mainin Mod and Blade dan sebagainya. It's okay. Ya kalau kalian emang sukanya Mod and Blade ya tungguin aja sih. Karena gua sendiri juga kadang bosan main game itu. Semua orang punya kebosanan. Jadi it's okay lah menurut gua. Buat satu rumah di sini mungkin.
dua sekaligus. Oke. Gua mau bikin apa lagi nih ya? Lupa gua. Oh ya, farm gua mau aktifin. Satu farm. Yang dekat-dekat rumah sini mungkin. Cabbage. Ini pepper dua ini. Oke, 68 orang jadi petani, siap, selesai. Seharusnya gua ambil ya nomad tadi ya. Gua kok malah nolak sih. Karena gua butuh bantuan mereka sih sebenarnya. Oke, kita upgrade ini lagi. 1 2 3 4. Ini batch kedua, upgrade rumah jadi rumah stone. Mungkin jangan ini, terlalu banyak orang. Ini masih banyak sih. Kalau diusir kasihan mereka. Gua kayaknya harus mulai bangun stone house sih, enggak usah wooden house lagi sih. Tapi stok stone kita ya juga nanti takutnya menipis kalau gua buat stone house semua. Ini belum buat jalan soalnya. Ini nanti gua jadiin industri, yaitu buat stone sama quarry. Teachers, kita butuh satu lagi teachers. Oke. Ini produksi herbs kita lumayan normal, gua suka sih. Happiness-nya kurang. Ah, nge-lag banget. Ini hide cloth, ini wool cloth. Oke. Kita buat satu lagi. Mana ini? Tailor. Blacksmith ini. Jadi masing-masing gua kasih pilihan yang berbeda. Ada wool cloth, ada leather cloth. Bean seed sama cherry seed. Nope. Jadi nantinya ada 3 jenis pakaian nanti. Ada yang warm cloth, gabungan antara wool sama ini apa namanya, wool sama leather. Karena kita lumayan juga sih produksi ini sih apa namanya, kambing. Mana ini produksi kambing gua? Sini. Lumayan ini. Episode kemarin itu gua kesalahan sih. Niatnya mau bikin buat kettle tapi kettle-nya sendiri gua bunuh. Gua sembelih maksudnya. Oke. Gua mau bikin layout-nya dulu di sini. Mungkin akan gua skip dulu. So layoutnya gue ada 5 bangunan di sini. Yang pertama itu ada 2 quarry, lalu ada 3 mine. Gue pasang 4 mine tadi gak bisa sih. Ya rencananya kayak gitu. Gue kasih jalan mungkin dulu sih, biar kalian kelihatan nanti ini arahnya kemana. Oke ya, kayak gini sih. Ini nanti modelnya kayak gini. Ini jalannya di sini. Anjir, bentar. Ini jalan buntu. Gua push dulu. Oh ya benar. Kagak bisa berarti di sini. Oke, kayak gini deh. Dan mungkin nanti akan ada rumah, beberapa rumah di sini. 1 2 3, cukup 3 aja sih, nggak usah banyak-banyak, nggak terlalu penting juga. Lalu stockpile di sini gua jadiin gede banget. Oke, segini.
Oke, gini deh. Ini gua buat sedikit muter gini mungkin bisa kali ya. Oke, bisa rupanya. Nice. Udah jadi sini. Kita buat. Oh, ini nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini layout pertama sih. Tapi nggak akan gua bangun dulu karena gua mau ini fokus sama pertanian gua. Jadiin makanan ini. Mereka udah cocok bercocok tanam soalnya. Yang kecil-kecil ini kita kasih pepper. Karena udah banyak ya yang pakai wheat squash itu. Ini gua fokusin pepper sama cabbage ini nantinya. Butuh 89 orang. Oke. Berani gua taruh semua di situ. Ini apa ini? Squash, beans, wheat. Oke. Kita butuh ini juga apa? Taylor satu. Taylor, mana Taylor? Ini buat corn cloth. Oke, nice. Lumayan progres kita ya. Gua nggak nyangka akan sejauh ini progres gua. Karena ya gua mikir bahwa ya ini nantinya agak bakal lama sih. Pasti bakal banyak yang mati, ternyata ya lumayan cepet. Plum seed, pear seed, nope. Makanan kita kayaknya masih berkurang banyak. Tar production 38.000, konsumsi 40.000. Ya lumayan ini sih, lumayan banyak konsumsinya sih. Nanti kita lihat selanjutnya gimana nantinya. Ini kayaknya bisa nggak sih? Tetap tanam satu lagi. Oke, tanam satu lagi. Jadiin cabbage. Kita kurangi porsi minernya. Jadi berapa ya? 3, 3, 2, 1 lah. Kita simpen labor miner. Kayaknya sih quarry kita yang sebelah sini. Seinget gua ya, yang quarry yang ini ya. Mau habis 30%. Ini 60, masih banyak sih. BTW kalian lihat ini ya. Gua sukanya game itu, game ini tuh kayak gini. Jadi kalau semakin lama semakin habis itu pasti semakin apa namanya? Semakin dalam dan enggak bisa diperbarui lagi. Karena ini memang ya normalnya memang gitu sih. Maksudnya dan dunia nyata kan juga gitu sih. Kalau sumber daya alam yang enggak bisa diperbarui ya habis ya, meninggalkan tempat. Nah, yang nantinya kayak gini enggak bisa diperbarui lagi. Mau ditutup sama pasir atau gimana ya pun membekasnya seperti itu. Jadi tetap jaga lingkungan kawan-kawan. Kok jadi promo gini gua. Oke. Health 350 kita tingkatin lagi. Semakin banyak semakin baik juga. Oke, ini udah mulai panen sih. Yo, ini udah habis cepet banget sumpah. Ini masih banyak. Gua enggak tahu yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya udah habis semua dan ini tinggal dikit sih. Gua mau lihat dulu sih. Ini kira-kira tinggal berapa produksi kita? 373. Kalau lebih dari 38.500 berarti kita surplus sih ini sih. Tapi ini masih early winter, enggak bisa diperkirakan juga. Oke, ini udah jadi 3. Ini tinggal satu lagi berarti. Oke, cepet juga sih berarti sih. Suka gua. Oke, kita dapat labor lumayan banyak. Total udah ada 9 labor, 10 labor sekarang. Oke. Progres kita. Jujur ini progres terlama gua sih untuk mainin game ini Banish. Biasanya ya enggak sampai 150 udah mati semua. Ini sudah 270. Bahkan 270 tambah 60 tambah 60 400 orang loh. 400 orang udah masih udah banyak. Kita target 1000 orang ya. 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 Balik lagi ke perkara tadi yang gua masih sebenarnya enggak sedikit enggak terima ya untuk masalah game apa yang gua mainin. Ya kalian boleh sih untuk
minta game ini cuman sabar dikit lah. Dan apapun gamenya, menurut gua apapun gamenya tetap tonton lah, minimal lah. Ya jangan kayak yang Frank Zomboid itu sih. Gua suka game itu btw. Jadi kalau gua ngerasa suka apapun itu, tetap gua upload walaupun viewersnya rendah. Tapi at least kalian tonton lah. Gua sendiri kaget sih untuk yang video pertama itu tonton 14 orang tapi mereka nonton sampai selesai. Itu jarang-jarang di episode Mountain Blade semua. 14 orang sekitar 160 menit lah ditonton. Berarti sekitar 10-20 menit mereka nontonnya. Sementara Mountain Blade kadang 30 orang nonton sekitar 120 menit. Berarti kalian cuma menonton sekilas, bukan menonton full ya berarti ya intinya. Ya semua itu ketahuan di algoritma apa YouTube Studio gua. Ya di mana yang mana penonton yang memang penonton setia, memang penonton beneran, sama penonton yang ini ya, apa namanya? Ya sorry to say, penonton yang memang enggak nonton penuh. 75 oh 80. Oke, kita punya sapi satu. Akhirnya kita dapat sapi lagi. Gua taruh sini deh sapinya. Gua taruh mana, Ging? Oh ini, di atas. Akhirnya orang tiga ini bukan enggak jadi pengangguran lagi. Mereka akhirnya kerja. Sapinya tinggal nunggu sapinya untuk ini sih, gerak ke situ. Oke, mantep ini. Mulai cocok tanam semua. Mantap, suka gua. Pemakaman kita sudah setengah. Oke, kita buat pemakaman lagi satu di sini mungkin. Oke, di sini. Di sini mungkin gua buat stockpile. Kok enggak menghormati sekali gitu ya. Ada pemakaman tapi depannya itu ada gudang. Memang game ini gak masuk akal sih. Iya, bentar gua lihat map gua dulu sih. Maps. Oh, bukan maps. Mana ini maps? Oke. Kita udah bangun sampai bawah sini ya. Sampai atas sini. Tapi kita belum sampai ke sebelah sini, masih kosong. Ini gua memang pencet-pencet gini biar enggak terlalu. Dunianya luas banget sih. Dan BTW, apa kuncinya game ini memang ini ya, apa namanya, semakin dekat kalian dengan area kerja kalian semakin efektif. Contohnya kayak gini, gua kasih tahu path. Ini ya, tek ini. Dia kerja di bagian pertanian. Atau orang ini sama dia kerja di bagian pertanian karena dekat dengan rumahnya. Jadi ya, basicnya game ini harus kalian harus dekat dengan rumah sih. Karena itu memang penting, kalau kerja dekat rumah kan lebih efisien. Sorry. Oke, gua akan mungkin akan expand lagi. Oh, a crop field develop infestation. Oh, kita harus harvest ini cepet ini. Sama ini sebelahnya ini. Bahaya itu. Rugi kita nantinya kalau enggak dipanen lebih dahulu. Ini juga harus dipanen. Jangan sampai nyebar ini. Kita panen karena udah mau panen juga kan, jadi aman sih. Gua tutup dulu. Mana lagi ya kan, benar kan ya, mumpung ini sih, mumpung gua lebih cepat untuk tekan tombolnya dan ada ketahuan notifnya itu tadi, jadi bisa mengantisipasi. Oke, produce kita lumayan. Kita limitnya kita tambah lagi mungkin 4000 limit, jadi nggak ada yang nganggur ya. Gua tahu bro, ini cepetan agak cepet dikit apa untuk panennya, bahaya ini. Ini rugi dua ladang ya, ini bisa lebih parah sih sebenarnya, cuman ya masih tingkat aman.
ada kalau lebih bagus kalau ada musik gini sih. Kalau nggak ada musik tuh rasanya kayak sepi gitu. Kok cuma gua aja yang bacot gitu. Kalau nggak ada musik itu rasanya. Oke, langsung naik banyak sih ini makanannya. Perbandingannya kalian lihat aja, 3, 2, 4, 2, 4. Ini belum semua dipanen ini. Ini kita belum semua panen yang di sini. Ini udah hampir selesai. Ini udah ada yang kosong BTW. Oke, sapi kita masih satu, masih belum beranak. Oke. Mantap sih. Kayaknya gua akan nambah lagi di sini buah pir. Jadi mana ya farmer kita nambah lagi. At least 100 farmer lah. Gerakan 100 farmer. Kayak gimana gitu gerakan 100 farmer. Ini gua kasih plum semua 104 total. Kok pengangguran 2 ini? Oh enggak. Udah selesai. Pengangguran 1. Oke. Gila sih. Ini game paling GG gua selama ini. Gua enggak pernah sih selama ini main game ini. Maksudnya progresnya selama ini. Baru kali ini beneran. Oh man. Ada citizen yang kena penyakit. Bro, berobat, bro. Rumah sakit. Nice, mantep. Aman sih kayaknya sih. Tinggal nunggu ini orang. Jangan sampai ada yang meninggal ini nantinya. Oke, dua orang kena penyakit dan dua-duanya udah di sini. Dua-duanya udah di rumah sakit. Satu orang lagi kena penyakit. Oke. Bahaya sih ini sih. Tiga orang. Satu mati ketimpa batu lagi kena azab juga orang ini sih. 5 orang sekarang. Aduh. 7 orang. Oke. Gua mulai takut sumpah. Gua turunin miner gua. Man. Bentar. Ini fisherman gak ada yang ganti. Vendor gua kurangin dulu. 6 orang, 10 orang, astaga. Udah 10 orang aja ini. Oke, 6, 7. Jangan sampai drop ini populasi. Ini udah bagus loh, 10 keracunan. Ini semakin banyak aja yang kena penyakit ini. 11. Astaga. 9. Oke, turun lagi sih. Bentar. Mungkin gua screenshot aja sih. Orang yang penyakitan ini lumayan jadi thumbnail. Bentar, gua bingung tombolnya apa. Print screen. Gua kagak apa loh, sumpah beneran. Udah sih, udah kesimpan. Oke, ada trader. Oke, nggak tertarik. Jelek semua. Oke, semakin sedikit 3. Ya, kita bisa mengatasi virus ini, kawan-kawan. Kita buat pemakaman lagi sini sih. Masih kurang pemakaman. Ini udah keisi juga soalnya. Oke, minernya kita tingkatin lagi karena udah aman sih keadaannya. Oke, kita coba lihat makanan kita. Dia tadi udah musim semi ya. Bentar. 49 lawan 42. Oke.
bagus. Ya, mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja sih, nggak terlalu banyak-banyak. Karena ya gue sih mungkin episode kali ini yang judulnya ya mungkin akan menjadi keluh kesah gue nantinya. Ya kalian tunggu aja, videonya mungkin akan keluar di hari Jumat mungkin atau hari Sabtu. Jadi untuk ya hari Jumat sih target gue, karena Sabtu Minggu niatnya gue libur, gue gak akan bikin video dulu. Mungkin hari Senin mungkin gue akan bikin atau record video lagi. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa mungkin baru upload. Okay. See you on the next episode of Banish. Selalu support JKL, jangan lupa untuk tonton videonya apapun itu ya. Thank you.